Hai guys, belum jadi di tipe mulai jadi video kali ini sesuai thumbnail dan judul video kali ini tadi. Di sini kita akan review template lagi yang lagi viral di TikTok. Langsung saja kalian pakai templateku yang sudah sediakan di deskripsi dan download CapCut versi premium yang terbaru juga di deskripsi ya guys. Ya langsung saja kalian tekan linknya di deskripsi. Oke, kita langsung aja buka aplikasi CapCut. Langsung saja pergi ke tombol template, habis itu kalian langsung aja di sini banyak banget gambar logo api yang viral adalah kita yang akan review adalah Would You Still Love Me. Ini viral banget, ini lagunya agak copyright ya, tapi seru banget lagunya guys ya. Di dalam saja kalian tekan link template yang aku sudah sediakan di deskripsi ya guys ya. Kita akan pilih salah satu. Ini seru banget, ini klipnya 1, ini ada yang klipnya 3, yang klipnya ada yang 3, ada yang 1. Kalian bisa pilih aja. Aku makan milih yang klipnya yang 1 aja guys ya. Ini langsung tinggal masukkan aja foto bersama doi kalian atau foto bersama bestie kalian ya guys ya. Pokoknya satu buah foto yang berharga gitu ya guys ya. Langsung saja. Ini kalau ngeditnya nggak review, ini mudah banget ngeditnya, cuma nambahin mentah lirik doang guys ya. Ini pastikan sinyal kalian memadai. Oke, langsung saja kalian tekan link template yang ada di deskripsi. Oke, jika sudah kalian bisa langsung saja tekan ekspor pojok kanan atas dan sudah. Jadi langsung saja kalian tekan link template yang sudah sediakan di deskripsi ya, maaf typo ya guys ya. Dan download CapCut versi premium terbaru, linknya juga di deskripsi. Mari kita join trennya dan boomingkan dan viralkan di TikTok. Oke, belajar editing pemula. See you next time. Bye-bye.